Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam KLB PSSI. Kabar tersebut menjadi perhatian pelatih Persib Bandung, Luis Mia. Pelatih Persib Bandung Luis Mia ikut berkomentar atas terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Mia menilai Erick Thohir merupakan orang yang berpengalaman di sepak bola. Mia berharap kekurangan di sepak bola Indonesia dapat diperbaiki. The perfect, the ready, and since here, I miss many. Sebelumnya, dalam Kongres Luar Biasa, Erick Thohir menang telak dengan mendapatkan 64 suara. Sementara kompetitornya, Lanyala Mataliti, hanya mendapatkan 22 suara. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.